Halo teman-teman semuanya, teman-teman Putra Banjar ya. Jadi hari ini pukul berapa ini? Pukul 3. Kebetulan saya lagi gabut teman-teman. Kebetulan saya cek teman-teman juga mau ajak kopi. Mereka pada lagi sibuk, mungkin belum dibalas. Sebagian juga masih kerja. Jadi kebetulan dekat sini ada Ju ataupun kebun binatang ya. Jadi coba dulu nanti kita berhenti sebentar sebelum nanti kita ngopi jam 5 ya. Ini masih jam 3. Jadi kita berhenti dulu sekitar 30 menit sampai 1 jam nanti di sini kebun binatangnya. Kita ke sana dulu ya. Supaya nanti ada juga konten ya, bagaimana kira-kira kebun binatang di sini. Ini sebenarnya kebun binatangnya kecil ya, karena ini juga kota kecil. Cuman pengen tahu juga bagaimana kira-kira suasana di sana, apa saja hewannya yang ada di sana ya. Kira-kira begitulah. Kebetulan ini musim summer ya, panas begini ya, cocoklah untuk ke sana ya. Kalau dilihat sih nggak terlalu rame ya. Tapi di sana rame juga parkir mobil-mobil ini ya. Berarti lumayan juga ya kan. Gimana nih parkirnya yang rindang ini? Kita parkir aja di tempat yang lebih rindang ya. Karena panas banget coy. Panas banget. Parkir yang rindang harus lari di situ. Coba kita ke sini. Oke. Ini ada pohon, apakah ada di sini parkir yang lembut? Oh, sebelah kiri ini kosong ini. Pas banget. Sak. Di bawah pohon ini gitu ya. Oke. Kita parkir dulu teman-teman semuanya. Beginilah sebelum kita nanti ngopi jam 5. Sebetulnya bosan sih, lagian ngapain juga nih kebun binatang ya. Cuman kita lihat ada, udah mulai banyak orang sana. Kita lihat dulu nanti bagaimana di sana ya, karena supaya pernah juga ya kan, masa nggak pernah gitu. Oke, ciao. Pakai kacamata dan juga jangan lupa dibawa topi ya, karena panas banget coy. Panas banget. Ini panasnya sudah gila. Oke, teman-teman, kita langsung saja dulu ke pembelian tiketnya ya. Situ ada pembelian tiketnya. Namanya ada Great Plains Zoo. Dari sana masuknya. Oke. Begini suasana parkir di sini. Jadi kita parkir tepatnya di bawah pohon ya. Rindang di sini ya, sejuk. Kalau di luar sana panas. Panas banget. Bagaimana nanti kulit kita ini makin menghitam ya. Tapi gak apalah, caulah gas terus. So, I have a camera here. Is it okay for me like taking picture inside? Yeah, that's fine. It's okay. Thank you. Oke, tadi kita sudah beli tiket di sini ya. Harga tiketnya tadi $17 sekian, cuman pajak dan lain-lain menjadi $19 ya. $19. Namanya Great Plains Zoo. Exit only, berarti kita masuk dari sini. Hello, how are you? Pretty good, yourself? Good. Alright. There you go. I have camera here. Is it okay for me to take some picture also? Thank you so much. Thank you. Oke, jadi kita pakai kacamata dulu karena memang sangat silo ya. Sangat silo. Nah, ini ada museum di sini. Museum. Wah, ini sebenarnya sangat have fun buat anak-anak ya. Bisa dilihat juga di sini ada belanjaan-belanjaannya.
seperti ini. Boneka-boneka ya kan, $24 seperti ini. Nah, di sini ada gift shop-nya. Gift shop untuk berbelanja mungkin. Kita kemana pertama ini? Ini tropical birds, burung-burung, Asian cats, kucing. Lalu, wow, apa ini? Tropical birds, kita lihat dulu ya. Ada burung-burung apa di sini? Chilean flamingo. Seperti ini ya. Alright. Di sini ada zoom map-nya ya. Peta kawin binatangnya, ada plaza, ada Asian cat tadi di sini ya, Asian cat. North America, Afrika. Ada untuk kids fun zone juga, ada hewan primata, pollinator garden, ada restroom dan makanan minuman. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu kesananya ya. Oke. Okay. Asian cat. Hello. Kita lihat dulu Asian cat ini. Apa tulisannya di sini? Asian cat presented by Pet Admission to Good Sewa. Alright, Asian cat, kucing-kucing ataupun harimau ya. Kita ke sini, ada snow leopard. Apakah di dalam? Oh ini ya, ini leopardnya ya, tidur dia. Oke. Big cat conservation ya. Jadi katanya kurang lebih dari 7.000 snow leopard dan juga 400 harimau amur ya, masih ada di alam liar katanya. Oh, itu dia harimaunya. Apa enggak? Harimaunya tidur pula ya, santai ya. Enggak jalan. Nah, di sini kita lihat ada namanya Fortress of the Bears. Alright, kita lihat dulu. Bears berarti beruang. Ada coastal brown bears. Oh, beruangnya sepertinya di dalam. Kita lihat dulu. Dalam sini. Wah, besar banget, boy. That's so big, right? Wow, two of them. Two million. Ini airnya ya.
Seru banget cu, lebih besar dari kerbau ini atau hampir sama dengan kerbau ya, besar kayak beruang ya. Brown bear once from North America, even in South Dakota, between endemic and endangered trans deer and brown bears. Oh, brown bears masih ditemukan di Pacific Northwest and Coastal California. Katanya. Ya. Karena panas sekali mungkin cuacanya ya, jadi dia berendam gitu. Ya seperti kerbau ya. Oke, terus kita kesini lagi, apa ini? Ada apa di sini ya kan? The nose, what to do? Animal enrichment puzzle, super sense. Ke dalam. Oh, ada lagi di sini beruangnya, boy. Itu ada lubangnya ya. Rail Crossing Rhino, double R ya, railway. Berarti di sini. Rhinos of Africa. Kita lihat dulu dalam. Oh, ini dia boy. Cuma satu ya? Ini dia. Pada suka ya melihat hewan-hewan seperti ini ya, makanya orang tua pada bawa anak-anaknya masing-masing ya. Oke, sekarang kita caw keluar. Oke, sekarang yang berikutnya lagi kita lihat di sekeliling ya, kita keliling-keliling dulu. Oke, kita ke sini lagi. Di sini ada namanya Red Wolf ya, Red Wolf. Serigala ya. Serigala merah katanya, merah. Oh, itu dia. Bayangkan teman-teman kalau kita di alam liar ya, di hutan begini, berjumpa dengan mereka,
Oh, oh, oh! Red wolf, right? I suddenly saw more life here than I've seen all day. Yeah. Ini namanya red wolf, ya, red wolf. Red wolf historically ranges along the entire western coast of Yunnan, hampir di seluruh katanya wilayah Amerika ya. Red wolf population drastically decline. Kita lihat dulu. Seperti ini. Hello. Pasti gigitannya ini pun gila juga nih ya. Seperti gini ya. Hola. Seperti anjing juga ya kan? Kalau bentuknya anjing tapi ya. Apa di dalam ini? Oh, lion. Apakah itu benar lion? Stay behind the barrier. Singanya, singanya sudah masuk ke dalam ini. Wow. Let's see. That's right, that's right. Nah, di sini cocok ini ngopi sebenarnya kalau ada teman, tapi sayangnya saya sendirian dulu di sini ngopi. Cerita-cerita ya kan. Itu yang paling enak ya. Jadi yang tadi itu adalah namanya ini adalah African Lion ya. Singa Afrika. In their habitats, lions are one of the most common large predators. Lion works in a group to hunt down their prey, katanya. Biasanya berkelompok-kelompok ya untuk menyerang mangsanya ya. Then one individual, usually female, biasanya katanya yang female, betina. Kalau yang sendiri ya, yang single fighter dia. Kalau yang betinanya katanya untuk mencari mangsa. Ini African Savannah, kita coba lagi ke sini ya. Out of Africa, giraffe, ada juga jerapah tadi katanya di sananya. Untung ada pohon-pohon ini ya, sejuk. Kalau enggaknya, wah panas banget, bay. Oke, kita coba lagi kemari. Kita lihat hewan-hewan apa saja yang ada di sini. Di African Watering Hole ada zebra, jerapah, sama harimau. Mana nih? Kok kosong, boy? Kenapa kosong ya kan? Cek dulu dong. Out of Africa. Oh, ada hewan-hewan juga nih. Hewan apa namanya nih? Anjing ya, African Painted Dog, anjing Afrika ya. Hunting in packs, biasanya katanya berburu beramai-ramai ya, 4-5 orang gitu, 4-5 ekor ya. African Painted Dogs are very successful in taking down prey.
the president's habitat affect the behavior of a number of many species katanya. Nah, itu dia. Hello, gung 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 gung. Kalau tadi di Indonesia, di Sumatera udah jadi tambur ini. Jadi tambul, ya kan? Kali tua. Gas terus. Kalau orang ini suka ya panas-panas jalan begitu ya. Kenapa ya kulit kita langsung hitam ya kan? Di panas matahari langsung hitam. Kalau orang ini kulitnya tahan panas. Malah mereka senang kalau berjalan di panas-panas seperti itu. Is there any inside? Wow, I wanna see again. Kita lihat dulu, ini seperti rumah ini ya. Seperti kos-kosan. Berarti jerapahnya ngekos dalam ya. Berapa itu per bulan biasanya? Apakah 1000 gitu kan? Udah termasuk tempat tidurnya. Kita lihat dulu ya. Mana? Wow, tinggi juga boy. Gila. Tinggi cu. Oh, sempit juga tempatnya gini ya. Dia jerapahnya ya. Wow, tinggi boy. Female giraffe average 14 to 17 feet. 14 sampai 17 kaki katanya tingginya. Kalau yang jantannya 16 sampai 18 kaki, oke? Okay? Because of their long necks and leg, karena panjangnya leher dan kakinya, they must spread their legs far apart to drink water. Oh, ya ya ya. Nah. Sini apa nih? Meerkat, meerkat. Oh, ini dia. Hello. Oke, sepertinya nggak ada lagi ya hewan-hewan yang lain ya. Mungkin di sana seperti burung gitu. Itu ada kura-kura kecil ya. Jadi sebelum kita ngopi ya, tadi sengaja iseng kemari supaya ada juga bahan lah untuk video ya. Karena memang kita akan menunjukkan apa-apa saja yang ada di sekitar sini ya. Di Amerika ini ya, termasuklah kebun binatang ini, karena sudah sering kita lewat-lewati tapi nggak pernah mampir ya, kita coba dulu mampir tadi ya. Oke, jual minum, train line. Alright, di sini tempat permainan ya, permainan anak-anak, minuman, restroom, kamar mandi. Kafe juga ya. Ada juga snack. Ada soda ya, minumannya ya. Oke, panas banget coy. Panas banget. Ini ada seperti kandang gini. Oh, pig. There's a bunny over there. Yeah. Ini ada pig boy. These are Vietnamese barbell pigs. Vietnamese? Vietnamese, yeah. Oh, this one. Both of them. Both of them. Yeah.
And here, nothing. Yeah, you're fine. Domba ya. Ada juga ayam cu. Apa yang nengok ayam ya kan? Selanjutnya kita ke sini lagi melihat hewan-hewan yang lain. Ini kandang apa nih ya? Kanguru katanya. Which row are you? Kangurus, wallabies, and wallaros are the same family. Kangurus are largest of animals. Oh ya 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 kanguru. Kenapa enggak? Ada wallaby ya. Ini kangurunya. Yang pasti sudah pernah awak melihat kanguru ya, secara asli ya. Karena enggak ada gini di Medan ya. Selanjutnya ada di sini emu. Emu ya. Nah, ini dia. Hai emu. Emu lagi paen. Emu. Seperti kedengaran suara anjing di sini. Oh, ada anjing, boy. Guinea, New Guinea singing dogs. Nanti di sana. Anjing kampung lah ini ya, kalau kita di Indonesia anjing kampung ya. Masih makan ya. They don't bite you, right? Ini apa nih? Rusa? Kalau rusanya diusir pun banyak ya. Apakah ini rusa dari usu? Big sips. Animal under medical care. Nah, di sini ada Chinese alligator ya. Chinese alligator. Biasanya kata di freshwater area, including wetland, swim, pantasan airnya bersih, boy. Itu dia alligatornya. Huh? Airnya bersih banget ya. Bukan di air kotor itu ya. Carpet piton. Oh, seram juga, boy. Sandfish King. Brazilian Salmon Spider, ya. Ini dia spidernya. Please don't tap on the glass, jangan sentuh. Oh, ini ya, itu ya. Langsung sana ya.
Ini dia. Sini tulisannya snakes, ular. Jenis-jenis ular di sini ya. Ada kobra. Waduh. Ular derik. Reptil ya. Nah, itu dia ada elangnya ya. Wow. Ini corn snake. Mana ularnya? Corn snake. Kosong boy. Aku nampak. Ada red panda. Red panda. Mana pandanya? Mungkin dalam itu ya. Ada Kenyan sand boa, ular boa ya. Kosong juga. Banyak yang kosong boy. Ada cockroach. Ada kaskar. King vulture. Oke, satu lagi. Terakhir ini ya, panas banget, capek boy. Udah jam 4. Ada squirrel monkey. Ada primata di dalamnya. Ini black and white colobus monkey. Putih hitam ya kan, black and white. Mereka lagi pacaran itu. Oke lah. Jadi seperti itulah tadi. Kurang lebih 1 jam ya. Nah, jadi udah dipanggil ya. Kurang lebih 10 menit akan tutup katanya. Kita baliklah. Tadi gerbangnya sudah tutup, jadi balik dari sini exit only. Seperti itulah kira-kira suasananya ya. Kebun binatang kecil yang ada di sekitar tempat tinggal saya tinggal ini di South Dakota. Jadi ibarat di Sumatera Utara, di Medan ini seperti kebun binatang Sibalingkar ini ya, Sibalingkar B. Nah, kota kecil, mungkin kebun binatangnya juga kecil. Seperti ini kira-kira suasananya di sini. Oke, sekarang pukul 4.20 saatnya pulang. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe. Dan hidupkan loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan juga info-info menarik ya, bagaimana kira-kira suasananya di sini selama hidup dan tinggal di Amerika nanti mungkin kurang lebih 5 tahun. Jadi akan saya bikin video-video supaya nanti ada juga yang mau diingat ketika suatu saat balik dari sini, ketika suatu saat balik ya kan. Kalau balik, kalau nggak balik berarti bakal tinggal di sini ya. Belum tahu nanti di mana jodohnya. Kalau jodoh di sini berarti bakal tinggal lama di sini. Kalau jodoh di Indonesia berarti bakal balik ke Indonesia segera. Oke, okay? Thank you semuanya. Ciao, ciao, ciao. Horas.